Sabah mau melakukan satu lagi pertukaran. Mereka akan membawa masuk pemain berjersey nombor 9 iaitu Muhammad Farhan Roslan. Seorang lagi pemain yang pernah berada dalam skuad pasukan Kedah sebelum ini. Amri direhatkan. Kagayama. Farhan. Pentesan keras dilakukan tadi. Hishamuddin yang melakukan tackle tadi, pemain berjersey nombor 15, Hishamuddin. Hantaran ke bahagian far post, tek dari Rizal. Ada peluang untuk pasukan Sabah, Sadi Ramdhani. Oh, cantik hantaran itu, dan itu dia gol. Dia baru saja diberikan kepercayaan. Farhan Roslan menjaringkan gol penyamaan pasukan Sabah pada minit ke-83. Satu tamparan yang kemas dilakukan oleh Farhan. Pemain yang pernah bijak masuk mencari ruang dan melakukan satu tolakan kaki kiri. Temuan mereka di Stadium Darul Aman dengan keputusan seri 1-1. Farhan masuk selaku pemain gantian pada minit ke-84. Dia menggunakan peluang yang dimiliki untuk melakukan satu tamparan yang bernilai.